Qala al-musannifu rahimahullah. Amma at-ta'liqu wa huwa ibaratun an ibtali amali lafdan la mahallan li'tiradi ma lahu sadrul kalami baina wa baina ma'mulaiha. Adapun ta'liq, kemarin dijelaskan ada ilgha dan ada ta'liq. Adapun ta'liq, fahuwa maka dia adalah ibarah an ibtali amaliya labdon, batalnya amalnya secara lafaz la mahallan, bukan mahallan. Kalau mahal mungkinlah dia masih secara mahal dia masih beramal, tapi secara lafaz batal amalnya. Di ibtalu amaliha, ta'liq itu membatalkan amalnya dia secara lafaz, tidak secara mahallan tempat. Kenapa itu? Li'tiradi ma'alahu sadrul kalam. Karena menghalangi apa-apa yang memiliki sadrul kalam bainaha, antara dia dan antara dua makmulnya. Jadi gara-gara terhalang dengan sadrul kalam, sesuatu yang memiliki di depan tadi itu, makanya dia menjadi mu'alak. Dia menjadi mu'alak, terkantung-kantung dia. Wal muradu bima lahu sadrul kalam, seperti manafiah. Manafiah termasuk sesuatu yang memiliki sadrul kalam, memiliki sadrul kalam yang harus diletakkan di depan. Fa qaulika alimtu ma zaitun qaimun, mana di sini alimtu ma zaitun qaim. Ma zaitun qaimun ada sebab ada ma. Mana ya? Tulis inda qali mana ya? Ihtirazun min ma al mausula wa ma zaida. Ihtirazun min ma al mausul la wa ma zaida. Ma di sini mengeluarkan apa? Ma mausulah dan ma zaidah. Faqaulika alimtu ma zaidun qa'im. Aina amil alimtu. Aina ma'mul, dua ma'mulnya. Zaidun qa'im. Terhalangi antara amil dengan dua ma'mul, yaitu apa? Ma. Ma lau sadrul kalam. Ma lau sadrul kalam. Terhalangi antara amil bahwa alimtu dan antara dua ma'mulnya bahwa zaidun qa'imun. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, laqad alimtu ma ha'ula'i yang tikun. Fauna alimtu, gak beramal di sini. Mu'ala. Dia masuk pada mubtada khobar, ha'ula'i mubtada yang tikun khobar. Liwujudi ma yang menghalangi. Liwujudi ma yang menghalangi antara alimtu dan antara ha'ula'i yang tikun, dia gak beramal dia. Dia gak beramal. Karena terhalang. Fa'ulai mubtada wa yang tikuna khobar wa laisa maf'ulan awal wa thaniyan. Idzan ha'ula bukan maf'ul bi. Baik, yang pertama yang tikun juga bukan maf'ul bi, yang kedua. Jelas. Idzan ha'ulai yang tikun. Lima ada enggak berapa ini? Lima tak beramal, liwujudi ma,
yang dia lau sadru al-kalam, yang dia lau sadru al-kalam. Baik. Maka enggak bisa dirab haula'i muta haula'i maful ba yang tikun maful ba. Yang kedua la nafiyah. Pertama ma nafiyah, yang kedua la nafiyah. Ma nafiyah juga sadr memiliki sadrul kalam, la nafiyah juga memiliki sadrul kalam. Fa qaulika alimtu la zaitun qa'im wa la amrun. Di sini la zaitun qa'im wa la amrun. Li wujudi la karati la, li wujudi la lau sadrul kalam, la lau sadru al-kalam. Alimtu la zaitun qa'im wa la amrun. Di sini dia enggak beramal. Zaitnya enggak beramal, amrnya enggak beramal. Zaitun mubtada qa'imun khobar. Enggak bisa zaitun mubtada nanya qabul pertama qa'im. Limadza li wujudi la la sadrul kalam. La sadrul kalam dia yang menghalangi antara amil dengan ma'mul. Yang nomor tiga innafia. Kaqali ta'ala wa tadunnuna illa bistum illa qalila wa tadunnun li wujud innafia. Wa tadunnuna in labistum illa qalila. Aina sadina as-sayyid in labistum. In labistum situ karena ada innya labistum illa qalila. Di sini kan ditulis di sini ada kritikan sedikit. Qala ba'duhum laisa hadha min bab at-ta'liq. Qala ba'duhum laisa hadha min bab at-ta'liq. An laisa hadha in labistum illa qalilan laisa min bab at-ta'liq. Li'anna syart at-ta'liq لأن شرط التعليق إذا حذف المعلق تسلط العامل تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننتما زيت قائم لو حذفتما لو حذفتما لقلت ظننت زيتا قائما والآية لا يتعدى ذلك لأنك إذا حذفت المعلق وهو إن لم يتسلطوا تظنون على لبستم أو لا يقال وتظنون لبستم baik, kita lihat saja. Berarti kena kan begini. Serta
balik alim tu ma zaidun qaimun. Syarat dah balik ini kita ini syarat dah balik ya syarat dah balik alim tu ma zaidun qaim. Kalau ada kata dibuang manya tentu beramal kan enggak Ikhwan beramal ada kata alim tu zaidun qaimah dibuang manya tentu bisa beramal. Nah sekarang wa tadunnun illa bitum in illa alila wa tadunnuna illa bitum illa qalila karena kata bunyinya harapnya apa la bitum mustada. Ya, sudah. Tidak tahu apa yang berlaku. Kalau di sini, di sini, makanya di sini, sebagai para ulama, ada lesa bab ta'lik. Ada lesa mimba bab ta'lik. Sebab ketika innya hilang, innya hilang, tidak bisa. Labis itu menjadi apa? Mukhtar wal khobar, enak. Tidak bisa. Makanya di sini apa namanya? Ada in sini in labistum ini contoh in labistum ini enggak bisa dicatakan mimba bi ta'liq. Wal qala Ibnu Athir rahimahullah lam ya'uddahu ahadun minan nahwiyyina minal mu'alaqat. Qala ibn Aqil lam ya'uddahu ahadun minan nahwiyyin minal mu'alaqat. Bahkan Ibn Aqil mengatakan hadha in sini ini in nahya tak ada satupun yang menganggap dia termasuk minal mu'alaqat. Jadi ini sini innafir sini enggak ada satupun yang menganggap dari kalangan alunuhat adalah termasuk apa minal mu'alaqat. Baik. Innafiya ka qawlihi ta'ala wa tadunnuna illa bistum illa qalila wa tadunnuna in labistum illa qalila. Baik, kecuali di ta'wil labistum given masdar apa tadi wa tadunnuna apa labisa yalbasu labasa apa la apa labsakum aku labsakum ya Rabbi Muqtada illa qalilun nanti khobari hari salewat kalau ditakwil ya orang ya memang berat lah tak kalau sekali aima labistum illa qalila wala mul ibtida' termasuk memiliki apa ini al mu'alaqat nahu qaulika alimtu la zaitun qa'im alimtu la zaitun ini alimtu la zaitun liwujud baina amil alimtu wa baina ma'mulaya ada malau sudul kalam bawah sudul kalam dia adalah lam. Qala Allah ta'ala wa laqad alimu laman ishtarau malau fil akhirati min khalaq aina sesuna laqad alimu laman ishtarau unaman enggak bisa jadi waful be liwujud la ibtidaiyah. Izan alimu ini enggak beramal apa-apa. Berarti dia mu'alak. Adanya dia seperti enggak ada. Berarti kayak orang hidup mu'alak lewat. Ditalak ya enggak. Jadi suami ya jadi istri ya enggak. Jadi mu'alak terkatung-katung. Di sini ini segala itu mu'alak. Adanya dia tapi beramal enggak bisa beramal. Beramal enggak bisa beramal.
Faqali syair walaqad alimtu la ta'tiyanni maniyati. Di sini walaqad alimtu la ta'tiyanni maniyati. Guna ada lam li tidak. Jadi enggak bisa beramal. Takdirnya apa ini? Laqad alimtu apa ya kawanana? Laqad alimtu maniyati atiyatan. Maniyati didahulukan. Secara kaidah enggak bisa masuk ini, tapi yo dhewe. Alimtu la ta'tiyanni maniyati. Sekarang lam ini ditakwilkan. Jadi alim tu apa ya kawanana? Alim tu maniyati asiatan. Atau punya enggak itu? Enggak punya. Talik, talik. Said, Said. Ada enggak? Di Said. Hah? Ada Said? Enggak ada. Tulisin, tulisin. Kalau enggak ada. Baik, tulis. Fakana, fakana yakul. Walakot alim tumaniyati atiyatan. Walakot alim tumaniyati atiyatan. Jadi alim tu la ta'tiyan ni maniyati itu kan fi'il dan fa'il dan fa'il dah ini. Fi'il dan fa'il ya tadi harus takdir, harus ditakdirkan. Wailah secara qaidah enggak masuk ini. Contohnya kurang pas. Karena namanya apa? Talik apa? Sebenarnya khobar. Nah, ini kalau dibilangkan lama apa jawabnya? Mesti ada yang juga ada khobar. Ya enggak bisa, bisa jadi bisa lah dia itu sebagai ya repot ya kan malahan. Tapi intinya ditakwilkan. Karena asalnya manita erotnya apa? Khobba apa? Fa'il. Tariyani fi'il. Fi'il dan fa'il. Tapi di sini dimasukkan dalam bab ta'lim. Yaitu butuh takwil. Walamul qasam. Faqauli syair. Alim tu la ta'tiyan ni maniyati. Unalamu lamul qasam. Wah, lamul qasam, lamul tidak ya. Sekarang lamul qasam. Sekarang lamul qasam. Ditulis kawan. Alaman qala innahu minal mu'allaqat. Yu awal bitakalluf. Walamul qasam di sini alaman qal, alaman qala innahu minal mu'allaqat. Yu awal bitakalluf. Ini dari Quran ini. Jadi lamul qasam bagi yang mengatakan dia termasuk minal mu'allaqat, maka butuh yu awal bitakalluf. Gimana kata kalau lewat? Gimana kata kalau kayak gini ini? Repot sudah ini ya. Apa ini tadi contohnya? Alim tu lata nah ini Han kata jalan mengkosam. Ini bagi yang mengatakan lam qasam ini termasuk minal mu'allaqat butuh takwil. Nah, takwil itu takalluf. Bi, tadi itu maniyat yang asalnya fa'il ini fi'il diubah fa'il jadi mubtada, ini jadi khobar. Jadi apa? Maniyati atiyatan. Takalluf sekali sudah.
Salamul Qasam ada menyatakan dia bukan apa? Termasuk mental mu'alaqat sebagaimana inna fiha tadi. Inna fiha enggak bisa mental mu'alaqat, walamul qasam enggak bisa mental mu'al mental mu'alaqat. Repot tekwa dekat ke mental mu'alaqat. Baik. Ngerti antum? Simin ngerti simin? Hah? Paham Iqbal? Hah? Wal istifham. Istifham terus apa ini? Minal mu'al? Minal sodrul kalam. Malau sodrul kalam. Yang bisa mentalik apa? Mentalik apa namanya? Apa? Mentalik apa ya? Wan zonna wa kuatua. So kaulika alim tu'a zaitun qaim. Una, gak beramal una. Lafzon gak beramal. Adapun mahal, nanti beramal. Seperti bahal, nanti kalau diatafkan dia nanti nasab. Berarti insyaallah. Itu bukti mahalan beramal. Alim tu azaitun qaimuna, alim tu azaitun gara-gara ada hamzah, yang hamzah ini lausatul kalam, maka dia tidak beramal. Wa hamzah ini imma yakunu bil harfi au bil ismi. Ditulis inna qala istifham imma yakunu bil harfi aw bil ismi aw bil ismi. Wal istifham qad yakunu al mubtada mislul ayati fiha. Waqad yakunu khabar mislu alimtu mata safarun. Alimtu mata safaruka. Bisa. Waqad yakunu mudhafan ilai. Mislu alim tu abu man zaidun. Alim tu abu man zaidun. Undur syuzur. Sekali lihat antum ya. Alim tu azaidun qaimun. Ini hamzah apa ini? Istifham ya. Huruf kan ini? Huruf apa ya? Huruf amar zaidun mubtada. Yes. Terusnya. Alim tu mata safaruka. Mata ini itu apa huruf? Isim, apa yang lepasnya mata di sini? Khobar, iki muk pada, ya gak kawan? Ya gak? Jelas? Baik, alim tu abuman zaidun. Guna abuman ini abuman zaidun. Alim tu abuman zaidun. Ada apa ini? Mudah pilih kan? Ya gak kawan? Dan posisinya apa ini? Muktada kan? Tapi kan mudafilah kepada man istifham. Maka di sini apa? Di sini gak beramal ya. Alim tu abu man zaitun. Abu muktada zaitun khobar. Abu man zaitun. Jelas? Bahuna alim tu abu man zaitun. Izan istifham sawaun kada furuk atau isim, atau isim. Sebabun karena mutada, khobar atau mudaf. Gila. Jelas? Ada mutaf gila.
Wa kadzalika idza kana fil jumlati ismu istifham. Kana ada juz'ai al jumlah. Ingat? Wa kadzalika maksud juga idza kana fil jumlah, apabila dalam jumlah itu ada isim istifham. Karena adalah isim istifham ini ahada juz'ai jumlah, salah satu dari dua bagian jumlah, ayat dia adalah umdah. Au kana fadla, atau istifham ini fadla. Ingat, ada umdah, ada fadla. Kapan umdah? Kalau fi'il dan fa'il. Kapan umdah? Mubtada khabar. Kapan fadla? Kayak maful bih yang lainnya. Fal awal, ini awal. Isim istifhamnya itu bagian daripada jumlah yang dia adalah umdah. Sa'nau qawlika wa la ta'lamunna ayyuna asaddu adzaba wa abqa. Para fiatina ayyuna. Wa la ta'lamunna ayyuna sidi. Di sini ayyuna ini rendah apa ini ayyuna ini? Mubtada kan? Mubtada. Fauna isim istifham bagian daripada jumlah enggak? Iya enggak? Jadi umdah enggak? Umdah enggak Irwan? Umdah kan dia kan? Karena dia mubtada kan? Maka di sini juga mu'alak. Maka wala ta'lamunna ayyuna. Karena letaknya ayyuna ini dia enggak beramal. Kalau ada kata beramal, wala ta'lamunna ayyana. Maful pertama. Asadda, maful yang kedua. Tapi ayuna ini mu'allaquna. Wala ta'lamunna enggak beramal. Ayuna mubtada. Cuma posisi isim istifham ini adalah umdah, laisa fadla. Ngerti yang sor? Jelas? Ngantuk sor. Sama itu Nur Wahid. Nur Zain itu paham? Tep. Was'ayna sani. Fadla. Faqaulihi ta'ala wa sayaklamu alladhina zalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Jangan. Sekarang bacakan sini ayyamun qalibin. Bacakan ayat sini ayatnya apa isim? Istifam, ya kan? Ayat ini isim istifam sini. Erat apa sini? Maful mutlak, maful mutlak. Maful mutlak termasuk umdah atau fadla? Fadla, fadla. Maful be, fadla. Apa namanya mutlak fadla? Hal fadla. Sebenarnya fadla. Sekarang ayat munqalibin, letaknya isim istifham ini adalah apa? Adalah fadla. Tapi meskipun seperti ini, tetap walaya lamunna tidak beramal. Dia termasuk benda tak taklik. Jelas? Istifham ini sawaun karena istifham letaknya pada umda tetap apa af'alul adzan wa akhwat wa enggak beramal. Atau ketika isim istifham termasuk fadla juga tidak beramal. Makanya wala ta'lamunna wa sayalamul ladzina zalamu. Tuh. Dan akan mengetahui orang-orang yang zalim guna alladzina zalamu. Alladzina eratnya apa? Fa'il. Ya'lam enggak beramal. Ya'lam enggak beramal. Ngerti? Karena posisi ayya yang dia mau diambil ini ternyata isim istifham. Maka dia bukan maful be dari ya'lam, tapi dia maful mutlak. Ngerti? Jadi kenapa? Wa sayaklamul ladzina zalamu ayya. Seharusnya kan dia maful be dari ya'lam, ya kan? Seharusnya dia maful be dari ya'lam. Tapi ternyata ayat di situ adalah istifham, maka ini adalah mentaklik ya'lam yang enggak bisa, dia enggak bisa beramal. Jelas? Paham Said? Eh? Abu Zaid paham? Ingat ya, ya'lam ini kan harus beramal toh? Mana bahannya? Alladzina. Nah, mana mafulnya sekarang? Enggak ada mafulnya sekarang. Karena ada mu'alak, ada mu'alak. Ayat ini istifhamnya mu'alak ini. Dia menjadikan dia ya'lam ini enggak beramal karena ada
ayah di sini enggak beramal di sini. Ayah isim istifham di sini enggak beramal. Tapi posisinya dia fadlakan raful mutlak. Fa'ayya munqalibin mangsubun fiyang qalibuna alal masdariyah ay maf'ul mutlak. Bukan sebagai maf'ul bi. Ayyang qalibuna ayyah inqilabin. Wa ya'lam mu'allaqatun 'anil jumlati bi asriha. Sedangkan ya'lam di situ mu'allaq wis terkantung-kantung dari jumlah setelahnya alladzina zalamu ari a sampai akhir ini terkantung-kantung enggak beramal. Soalnya enggak beramal itu lima fiha min ismil istifham wa huwa ayyu gara-gara ada istifham berubah ayyu. Nanti insyaAllah. Warupama kadang-kadang tayahama. Berpemahaman salah. Ba'dut tolabati ingtisoba ayah. Biya'lam wawwa khoto. Ayah di sini bukan mangsub dari ya'lam. Bukan. Bukan mangsub dari ya'lam. Itu keliru. Soalnya ini mimbabi tak taklik. Bukan nafulbe. Wawwa khoto'un ini keliru. Li'annal istifat lau sotul kalam. Lah istifat itu memiliki sadrul kalam fala ya'malu fihi ma qablahu, tidak bisa beramal di dalamnya apa-apa yang sebelumnya. Enggak bisa beramal. Artinya ini kan punya sadrul kalam. Enggak bisa beramal dengan sebelumnya. Sebelumnya apa tadi? Ya'lam ini enggak bisa diamal dengan sebelumnya. Dia kan bagian depan toh. Kalau diamal betapa dia belakang. Sadrul kalam itu ilatnya. Kenapa kok enggak bisa beramal? Soalnya kalau diamili dengan ya'lam, otomatis lepasnya dari belakang. Dia diamili. Nah, sedangkan dia gak mau diamili. Dia maunya di depan. Dia maunya di depan. Ngerti gak, Ikhwan? Dia maunya di depan. Dia maunya di depan. Nah, kalau diamili, makanya ayah mungkolipit, lepasnya di mana? Sebenarnya sama ibunya, bukan di belakang. Ya enggak? Ayah di depan, gak ada masalah. Meskipun dia diamili dengan yang kolipit, lepasnya dari depan, gak ada masalah. Dia punya enggak? Kalau andai kata dia diambil dengan ya'lam, otomatis dia letakkan di belakang dia. Enggak mau dia. Jagoan dia enggak mau di belakang dia. Pendekat dia. Jelas insya Allah, jelas. Kita mau bab satu selesai ini. Ini mau bab satu ini kita ini. Selamat tuh, Misham. Selamat. Wa innama sumiya hadzal ihmal ta'liqan. Kenapa ihmal ini kok dinamakan ta'liq itu kenapa? Alasannya apa? Ini kan enggak berjalan toh, enggak beramal toh. Kenapa kok dikatakan ta'liq kok enggak dikatakan ilgha saja? Kenapa dikatakan ta'liq? Li'annal amilati nafi qaulika alim tuma zaitun qa'im amilun fil mahal. Ini hanya amil di tempat toh. Mahal toh. Walaisa amilan fil lafzi. Bahwa amil lah amil. Kaya amal tapi enggak beramal. Amil fil mahal tapi apa? Enggak beramal pada lafaz. Kaya tak aneh kan. Jari beramal kok enggak menasabkan. Lah, jari istilahnya fa dikawin wong liya gak iso soal diamil. Ngono ngerti gak kan? Iku jenenge malak. Mau kawin gak iso, mau dikawin gak iso. Mau jenengi dikawin gak bisa karena dia tetap beramal. Ngerti gak, Wan? Lah dikatakan kawin, kenapa kok gak bisa ngawini orang? Ngerti lho. Itu jenengnya amil lah amil. Ngerti? Amil lah amil. Amil fil mahal lah amil fil lafad. Fasubiyalah ini diserupakan fil marati al mu'allakoti. Dengan wanita yang mu'allakoti, yang terkatung-katung, gak ngalor, gak ngidul. Hiyala muzawwajah gono bujuni wala mutallaqati tengko ditolak sama ipol. Ngerti? Wanita enggak dipegat wala tidak dinikahi apa yang dinikahi? Dijimai kan mesti. Tidak dijukuli, tidak dipergauli wala ditolak. Sehingga mau nikah lagi gak iso. Soalnya apa? Soalnya apa? Gak ditolak. Lah katanya nikah enggak pernah merasakan nikah lu gimana? Itu jenis mu'alak. Terputangkan tu enggak ngalor enggak ngidul. Tadi itu, kaya alim tu sana alim tu itu mau beramal, mau mengfungsikan sebagai amalannya, enggak bisa nasab. Lah mau di
Ini mau diapakan? Mau dipegat yo. Gak iso. Gitu lewat. Wal awal mar'atul mu'allaqah, wanita yang mu'allaqah, hiyallati asa'a zaujuha israraha. Suaminya itu berbuat jelek dalam menggaulinya. Enggak dikumpuli belas gadas. Iku jenenge wanita yang mu'allaqah. Paham sakali? Paham? Amran, Imran, Amran. Imran, paham? Temenan. Wadzalilu dan dalil ala annal fi'la fi'lini amilun fil mahal. Beramal pada mahalnya. Annau yajuzul adfu ala mahal jumlati bin nasbi. Boleh diatapkan pada mahalnya jumlah dengan nasab. Pada jumlah iki kalau diatapkan kepada jumlah ini, dia nasab, beramal dia. Itu jenenge amal secara mahal. Gimana kita tahu andai kata ada atau diataskan kepada mahal jumlah ini nasab dia. Contoh nih. Kakoliku sayirin. Wama kuntu adri qobla azzata malbuka. Wala muji'atil qalbi hatta tawallati. Enak ya jenak. Adri. Ingat adri ini apa ya kawan? Adri ini apa? Termasuk beramal dua mafulun beh. Ya, kita ini Ayrob, mas, sekarang Adri fi'il yang menasabkan fi'il mudhore. Lihat terusnya ma qobla azzata ma mubtada al-buka qobar. Ma apa ini? Ma apa ini, kawan? Manafia. Ya, ma itu manafia. Ma istifham. Ma istifham. Dia mubtada. Al-buka khobar. Muji'at. Muji'at ini. Adima mubtada. Al-buka khobar. Wa atau. Ya kan? Wa atau. Muji'at ilqon. Kenapa dibaca jer? Kenapa dibaca nasob? Soalnya atof kepada mahal. Ma al-buka. Oke. Maka sini. Fa'utifa muji'ati bin nasbi ala ma'al qawli malbuka. Malbuka itu ma'alnya, itu nasab. Alladhi ulliqa 'anil amali fi qawli, yang tidak diamalkan, yang dianggurkan dulu amalannya, yaitu adri. Adri enggak beramal. Tapi ketika satu nasab kepada, atap kepada jumlah yo, jumlah mubtada khobar lo. Jumlah mubtada khobar, maka posisi dia tetap beramal secara mahal, yaitu nasab. Ngerti enggak? Paham li, kasihnya tengah toli. Angin ini enggak ringan atau bagaimana ya? Oh, enak mau angin ini. Jelas-jelas nih. Jelas. Hah? Mana? Mama pertama nafia, mal kedua, mal buka itu ma istifal bagi mubtada. Ma pertama itu ma nafia, azri qobla azata, ma yang kedua istifal mubtada, al-buka khobar. Ngerti? Kenapa adri gak beramal? Soalnya ma istifamiya. Dia ini sebagai satu kalam ini. Erop yang mubtada. Wala muji'atul qalbi ini maksud kepada apa? Maksud kepada jumlah mal-buka dia gak beramal. Paham ini? Paham Muhammad? Muhammad? Jelas. Jelas gimana ya kawan? Jelas lagi gak ini? Jelas lagi gak? Apa jelas lagi ya Mujabir? Gak. Eh, jelas, semuanya jelas. Paham Simin? Simin gak paham kita orang ini. Mana Simin? Mana Simin? Dari awal? Enggak, dari mana? Karena Simin aja agak sedikit tadi ya, kan? Soalnya kan mau di satu selesai. Apa, Simin? Jumlah mal buka itu. Bukti ini kan adri itu kan beramal secara mahal. Lafaznya kan enggak beramal dia. Erobnya mal itu apa? Bukan full be. Dia adalah apa? Mubtada khobar kan? Lah bukti ini mahalnya ta'liq itu beramal soalnya ketika ada atof posisinya dia nasab. Bukti. Jadi kenapa ini muji'atin nasab soalnya maktuf ala mal buka bahwa atof kepada mahalnya
mahalnya dia kan aku lebih dari apa dari mahalnya tapi kerudukannya tok lafadnya gak bisa nasob. Ya oleh wae kalau ada masalah ya mungkin ya ya oleh wae kalau kalau pengen atau Baik. Tapi yang datang ini diwaca nasab. Yang datang diwaca nasab. Diwaca nasab. Baik insyaallah. Jelas insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa alam wa sallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ila kemudian juz tsani. Hah? Lima hal itu jumlah ya. Ya iso ngono ora apa-apa. Ya jadi mahale kabeh. Jadi ya mahal ya jangan kabeh. Jumlahe kabeh jumlahe. Jumlah semuanya itu mahale nafsu segi alim tu maful bae dari alim tu ngono wae. Jadi dia kan butuhkan nafsu maful bae. Itu enggak dibutuhkan sekarang. Dibutuhkan dia kan beramal ngono ta wae. Dibutuhkan dia kan menasabkan. Itu bernasab dia sudah. Nah kalau mahalnya 1-2 nanti Eropa gak ngono Eropa. Gak begitu Eropa. Kembali ke situnya. Jumlahnya ngono ya Pak. Baik insya Allah sampai di sini. Subhanakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.